aku mau nyobain. Ini ada roti bakar baru namanya Rakbar. Ini macamnya tuh banyak banget. Kalian bisa kepoin ke IG-nya tuh kan, rakbar.idn. Dan ini aku beli rasa. Wow. Ini yang aku beli rasa mix cornflakes ya kan. Jadi sana ada pilihan yang pakai cornflakes dan non cornflakes. Jadi ini aku beli yang mix, harganya segini Rp20.000. Nah, ini ada rasa mixnya tuh rasa apa aja? Ini ada rasa taro, strawberry, tiramisu, green tea, coklat, ini abon mayo, sama keju. Jadi kita udah bisa ngerasain semuanya. Terus mereka juga ada yang setengah porsi sama full porsi. Jadi ini aku beli yang full porsi segini banyaknya dan bisa ngerasain semua rasa gitu. Untuk yang pertama kali beli sih aku saranin untuk ngerasain semuanya ini gitu. Aku cobain dulu ini kelebihannya. Ini memang sebenarnya sih roti bakar pada umumnya ya, cuman dia penataannya memang rada beda. Sama ada si cornflakes-nya ini loh. Cornflakes-nya yang bikin unik sih, ini kriuk-kriuk gitu. Aku mau ngerasain yang si taronya ini. Mau ngerasain taro. Jadi tadi aku ngeliat cara bikinnya. Jadi dia tuh double-double gitu toppingnya. Ya, ini kan udah di ini juga di samping sini ada taronya, ada selainya juga, terus kasih cornflakes-nya, dan di dalamnya juga ada cornflakes-nya tuh. Banyak kan, ya kan? Ini aku akan cobain dulu. Ini roti bakar. Tapi emang sensasinya jadi beda karena ada cornflakes ini. Bakal kemanisan banget, ternyata si toppingnya ini gak manis-manis banget padahal kayaknya banyak ya. Kalian wajib coba sih, ini warnanya menarik banget ya kan, dan rasanya oke. Gak terlalu manis, aku kira aku bakal mahtuh manis banget gitu lah. Tapi oke, okay, mungkin penyimbangnya adalah si konflik ini ya. Gitu. Unik, unik, unik. Worth it untuk Rp20.000. Aku juga ngerasain semua rasa. Oke. Okay. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. See you.
tiramisu. Itu ada crunchy-nya apa enggak? Iya, ada. Gracias.